Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region, if not the world. Committed to fostering the next generation of tech and innovation startups, Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia. Empowering local founders to solve real local problems through our six innovation initiatives. We provide the space for future key tech players to meet, collaborate, and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem. In 2017, IF partners with NUS Enterprise to launch Block 71 Jakarta, an ecosystem builder and global connector for early stage startup in Indonesia. Then further expanding our presence in Indonesia, we open Block 71 Bandung and Block 71 Yogyakarta in the following year. In 2019, we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow. embodying the spirits of entrepreneurial journey our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs growth initiatives access to funding and exclusive networking opportunities innovation factory is also proud to have hosted innovation challenges hackathons business matching market access programs and tech events in indonesia since 2017, we have accumulated around 40,000 community members within our 10,000 square meters of space, 190 plus startup residents on a rolling basis in our four locations, with 3,000 startup members, which translates to more than 1,500 jobs created, and also 700 plus tech events and activities hosted. Innovation Factory is present globally through our block 71 network in Singapore, San Francisco, Suzhou, Saigon, also through our representatives in Thailand and Vietnam. Innovation Factory also partners with global and local corporations, government bodies and international and domestic organizations. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung di Skill Tree episode yang ke-36. Yes. Jadi kita sudah masuk ke episode ke-36 hari ini dan hari ini Skill Tree kita special edition. Kenapa? Karena kita kolaborasi dengan AWS nih. Jadi akan ada AWS hadir ke sini untuk sharing-sharing juga bersama kita di sini. Saya lihat di kolom komentar sudah banyak yang hadir ke sini menunggu untuk ketemu sama Mas Adam Katap tentunya bukan Adam saya dan saya sekarang namanya ganti dulu ya jadi Adisas biar gampang dan gak ketuker nanti kalau ada yang mau nanya-nanya e, seperti biasa teman-teman, kalau misalkan selama sesi mau ada pertanyaan, nanti bisa langsung aja di live chat, tinggalkan pertanyaan. Oke, okay, uh, sebelum kita mulai sesinya, uh, dari AGI kita ada beberapa announcement dulu yang mau kita share kepada teman-teman. Takutnya, teman-teman banyak yang belum tahu juga, jadi uh, ini ada beberapa pengumuman dulu. Silakan, Bapak produser, untuk ditampilkan slide-nya. Oke, okay, yang mana nih? Oke, okay, yang pertama, teman-teman, kita lagi membuka kerjasama dengan. Uh, Parekraf ya sedang membuka submission untuk terbang secara virtual ke Kolen Messe di Jerman. Jadi kita akan datang ke Gamescom. Silakan teman-teman di sini um, wow, hilang. Silakan teman-teman di sini nanti bisa masuk ke agi.org.id kebetulan ada Gamescom 2021. Silakan daftarkan perusahaannya untuk ikut um, apa namanya matchmaking matchmaking event di Gamescom next berikutnya Oke, yang berikutnya ini ada lomba dan lombanya diadakan oleh DJP Dirjen Pajak. Silakan teman-teman yang mau ikut bikin game bertema edukasi pajak berbasis HTML5 silakan ikut dan jangan khawatir karena ini kategorinya sangat banyak, ada dari SD, SMP, SMA dan umum. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya adik Mau diajarin bikin game juga bisa bikin game di sini. Oke, itu aja paling untuk uh, introduction singkatnya. Hari ini kita langsung aja kita akan mengundang speaker kita yang ini tidak kalah keren dengan speaker-speaker skill tree yang lain ya. Spesial banget karena namanya keren. Uh, saya sambut dan saya hadir untuk khas panggung. Silakan pada Mas Adam. Ya, yeah, thank you, sorry, thank you. Sore, sore sorry, Mas Adam, Adam satu. Saya jadi Adam Ada dua hari. <laughs> Oke, okay. um, Mas Adam, sebelum mulai uh, nanti menyampaikan materinya, mungkin boleh dong sekilas saja di share kepada teman-teman di sini. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Oke, okay. jadi sebenarnya hari ini itu uh, seperti judulnya kita mau bahas gimana sih caranya bikin online games gitu kan? Tapi uh, spesifikly uh, karena termasuk expertise saya juga, jadi bikin online games di AWS. Gitu. Uh, jadi hari ini kita akan bahas model-model uh, online games itu kayak apa aja sih, kemudian apa aja sih yang harus dibutuhin ketika teman-teman yang nonton di sini mau bikin online games, nah kita akan bahas kayak gitu sih. Oke okay deh, kalau gitu teman-teman siapkan pensil untuk mencatat dan siapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk uh, banjiri sesi kali ini dengan uh, berbagai pertanyaan. Saya persilakan kepada Mas Adam untuk sharing. Oke. Okay. Uh, ya, yeah, thank you banget introductionnya Mas Adam Ardhisa Smita. Uh, too kind, gitu kan. Uh, thank you for having me juga di sini. Uh, dan thank you buat teman-teman yang udah join sesi ini. Jadi, uh, kayak yang tadi saya bilang di awal, rencananya sih di sesi ini saya ingin bahas nih, gimana sih caranya teman-teman game dev di Indonesia, gitu kan, bisa bikin online games. Dan gimana uh, AWS bisa bantuin teman-teman buat merealisasikan rencana teman-teman yang mau bikin online games, gitu kan. Uh, dan ada beberapa hal juga yang harus teman-teman ketahui nih kalau misalnya mau bikin online games uh, versus teman-teman yang udah mungkin uh, banyak di sini teman-teman yang udah bikin uh, single player games. Nah ketika mau lompat mau bikin online games, tentu saja kan ada beberapa hal yang harus dilakukan secara berbeda gitu kan. Nah uh, jadi hari ini kita ingin bahas uh, ke arah sana. Gimana sih cara teman-teman bisa mulai uh, bikin online games gitu. Nah uh, nama saya Adam Katap. Uh, saya adalah Solutions Architect di AWS Indonesia. Jadi ini agenda kita hari ini. Uh, yang pertama adalah saya ingin ngebahas sedikit nih. Uh, jadi di sesi ini pengen ngasih gambaran ke teman-teman, gimana sih caranya bikin online games yang spesifik di AWS gitu kan? Apa aja yang teman-teman harus perhatiin ketika bikin online games? Uh, model uh, online games itu kayak uh, apa aja sih? Apa aja yang bisa dijadiin uh, dasar buat bikin online games gitu? Nah terus. Uh, saya akan juga bahas sedikit lanjutannya. Uh, jadi nanti saya akan jelaskan apa aja model-model online games. Kemudian salah satu modelnya adalah uh, bikin online games pakai dedicated server. Gitu. Kenapa sih teman-teman uh, pakai dedicated server? Kenapa sih uh, game developers devel game developers lainnya uh, yang udah jalanin online games itu pakai dan milih uh, dedicated server? Gitu kan. Nah terus habis itu uh, karena spesifik di AWS. Dan sebenarnya saya mau disclaimer di sini, toolnya banyak banget buat teman-teman bikin dedicated server, cuman uh, karena kebetulan saya ada expertise-nya di uh, AWS, jadi hari ini saya akan bahas uh, soal gimana sih Amazon GameLift itu bisa bantu teman-teman jalanin uh, dedicated game server, cuman uh, sebagai dasarnya sebenarnya bikin dedicated server, toolnya banyak banget dan teman-teman uh, bisa pakai opsi-opsi yang lain, yang penting uh, konsepnya sebenarnya uh, sama gitu kan. Nah di akhir adalah saya ingin masuk ke sesi diskusi nih. Tapi sebenarnya kalau teman-teman punya pertanyaan itu feel free aja langsung uh, di di share di chat. Saya yakin ada teman-teman juga di sini yang lain yang akan bantu respon dan nanti ketika ada pertanyaan nanti kita akan kumpulin dan kemudian di uh, akhir presentasi ini saya akan uh, kita akan bahas sama-sama gitu. Kita akan diskusiin apa aja sih uh, pertanyaan dari teman-teman yang lagi nonton. Nah, Ketika teman-teman mau bikin online games, gitu kan? Apa sih salah satu hal pertama yang harus jadi pertimbangan teman-teman? Kalau menurut saya, salah satu hal yang utama di sini adalah latency. Contohnya gini: kalau sebagai player, tentu saja saya ketika main game online, hal yang ingin saya alami adalah game online yang saya mainin itu latensinya kecil, sekecil mungkin. Kenapa? Karena kalau latensinya tinggi, akibatnya ada lag, gitu kan. Uh, Player-nya nanti gerakannya rubber banding, yang tadinya udah pencet uh, W buat maju, ntar malah uh, beberapa detik kemudian dia kelempar mundur gitu kan. Atau kalau misalnya game kompetitif, uh, misalnya first person shooter, ketika dia nanti nembak yang harusnya tembakannya uh, bisa diprediksi ketika game servernya ngelek, yang terjadi adalah nanti uh, tembak-tembakannya itu unpredictable gitu kan. Nah, uh, apa sih yang terjadi ketika game online yang teman-teman bikin ini nge-lag Uh, efeknya adalah satu player kesel, uh, kemudian player komplain, kemudian player kabur. Berarti tiga ya? Saya kenapa, saya kenapa? Saya bilang satu, saya nggak tahu kenapa saya bilang satu. Tapi efeknya ada tiga: playernya kesel, komplain, dan kabur. Gitu, uh, semakin gamenya nge lag playernya nggak happy gitu kan? Nah, dari berangkat dari premis yang tadi, gimana sih caranya bikin game online kita itu nggak nge lag ada dua model utama nih ketika kita bikin online game, uh, yang biasanya dipakai kalau teman-teman mau bikin online game gitu kan. Yang pertama adalah model peer-to-peer, -peer. yang kedua adalah model client-server pakai dedicated server. Nah, di hari ini saya akan jelasin dikit nih uh, perbedaan antara peer-to-peer -peer sama dedicated server. Kenapa sih uh, yang satu lebih baik dari yang lain atau yang uh, di mana sih pro-nya dari peer-to-peer -peer dibandingin dedicated server dan kebalikannya gitu. Nah, uh, dedicated server sendiri ada beberapa advantage dibandingin sama peer-to-peer. -peer. Yang pertama dari sisi latency, uh, dedicated server itu biasanya punya latency ke player yang lebih kecil sama lebih konsisten. Kenapa? Karena satu ketika kita pakai model peer to peer yang terjadi adalah satu ada satu player yang dijadiin semacam tanda kutip host client gitu kan. Artinya player-player lain uh, terhubung ke satu player ini, player pusat lah, player host-nya. Nah, uh, mereka jadi ada di uh, mersinya si player host ini. Maksudnya adalah ketika si player host-nya ini internetnya nggak kuat atau uh, komputernya lemot, uh, internetnya nge yang terjadi player yang lain ini yang tadinya connect ke si host player-nya ini uh, kena efeknya gitu kan nanti gamenya jadi uh, ngelag gamenya jadi lemot gitu kan uh, sedangkan kalau pakai dedicated server otomatis latency-nya lebih konsisten karena uh, player emang semua playernya connect ke satu uh, server yang emang udah didedicated uh, didedikasiin buat jadi uh, game server itu gitu yang kedua ketika kita pakai uh, dedicated server dibandingin peer to peer uh, buat kliennya itu buat cheating itu lebih susah banget. Maksudnya gini, jadi ketika kita pakai peer to peer, uh, si kliennya ini kan connect ke satu host server gitu. Nah, si host servernya ini dia jadi semacam uh, uh, apa namanya polisinya gitu kan. Dia yang ngatur uh, rule-nya di game itu. Kemudian semua paket datanya lewatin si uh, host kliennya ini. Yang terjadi adalah bisa aja ketika si host kliennya ini ngecheat, dia ngirimin data-data yang tanda kutip palsu gitu kan, uh, contohnya sebagai host player misalnya kita lagi main game tembak-tembakan bisa aja saya bikin uh, karakter saya gerakannya lebih cepat 10 kali lipat gitu, karena saya sebagai host, sebagai host di situ uh, tentu saja klien-kliennya juga nanti akan melihat, oh ternyata emang benar karakter saya jalannya 10 kali lebih cepat gitu kan, karena uh, seluruh klien ini geraknya ke arah host gitu, emang sebenarnya udah banyak juga game yang meng-taken into account hal ini cuman Ketika kita pakai dedicated server, kemungkinan ini lebih kecil karena uh, seluruh playernya nanti akan terkoneksi ke si server ini dan di dedicated uh, si game server ini, si satu server yang emang tujuannya buat jadi uh, pusat semua datanya, jadi datanya lewat situ semua, dia bisa kita bisa pasangin uh, anti cheat measures gitu kan. Jadi misalnya, oh ada player yang jalannya kok uh, 10 kali lebih cepat dari player normal, kita ban. Atau ah uh, ada kok uh, si orang ini duitnya lebih banyak nih dari player yang lain. Uh, dia ngecet duit ternyata kita ban gitu, jadi uh, kemungkinan buat bisa ngecet ketika kita pakai dedicated server itu lebih kecil, gitu kan? Nah kemudian uh, better performance sama uh, large number of players, maksudnya adalah uh, ini dua dua poin ini poin tiga dan poin empat saling berhubungan menurut saya sih. Jadi intinya adalah ketika kita pakai dedicated server atau oh, sorry ketika kita pakai peer to peer uh, kita balik lagi ada di dalam uh, Koneksinya, si host client, host, host uh, player-nya, gitu kan? Yang terjadi adalah ketika player yang connect makin banyak, otomatis resource yang dipakai di host makin banyak. Dan kalau si komputer, si host-nya ini nggak kuat, yang terjadi adalah uh, jadinya uh, impact ke player yang lain itu experience-nya jadi jelek, gitu kan? Sedangkan yang kita tahu, uh, komputer rumah mungkin resource-nya terbatas gitu. Nah, kalau pakai dedicated server, kita bisa kendali ini. Oh, uh, misalnya kita udah tentuin, kita kita mau bikin server dengan 100 player, 1000 player. Kita bisa tentuin nih servernya segede apa dari awal gitu. Jadi kita uh, bisa cater ke banyak uh, player sekaligus. Sedangkan kalau di komputer rumah mungkin kita kalau kita ngomongin skala kecil 2 player, 3 player dengan peer to peer mungkin masih bisa dijalanin. Tapi kalau kita udah ngomongin skala besar 100 player, 1000 player, uh, dedicated server bisa lebih uh, optimal gitu kan kemudian poin nomor lima uh, host migration nah ini juga ketika kita pakai peer to peer uh, ketika ada player yang disconnect di satu room uh, yang terjadi adalah uh, game se uh, game sessionnya bakal ke disconnect gitu kan karena sekali lagi player player lain terkonek ke uh, host tersebut jadi misalnya ketika kita main uh, tembak tembakan kalau peer to peer saya sebagai host saya kalah saya mati Uh, saya nggak mau spek orang lain nih, saya nggak mau nungguin uh, roundnya selesai misalnya ya, saya disconnect aja, gamenya bubar, gitu. Nah, uh, biasanya game-game yang jalanin peer to peer buat uh, menghindari hal ini terjadi, jadi nggak mau gamenya terdisconnect ketika si hostnya keluar, dia akan ngelakuin uh, namanya host migration. Nah, ketika host migration terjadi, intinya adalah uh, instead of playernya ini yang lain di-disconnect ketika hostnya uh, keluar. Uh, player ini akan dipindahin koneksinya ke player yang lain yang masih ada di game tersebut, jadi uh, hostnya dipindahin, gitu kan nah, cuman sekali lagi uh, efeknya sama kayak sebelumnya, berarti internetnya uh, kita harus ngikutin host yang sekarang dipilih, resource-nya juga harus ngikutin host yang dipilih, nah yang ketiga uh, apa namanya Hal ini tuh susah diimplementasi gitu. Jadi agak kompleks buat diimplement. Sedangkan kalau kita pakai dedicated server, kita nggak perlu lagi mikirin, oh kalau uh, si host playernya keluar karena kesel, disconnect karena kesel gimana gitu. Karena semua player nggak ter, uh, nggak terhubung ke satu sama lain, tapi mereka terhubung ke satu uh, server yang udah jadi dedicated buat game itu gitu. Nah, yang ke uh, terakhir di sini ada NAT traversal. Sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman pernah nyobain uh, bikin game peer-to-peer, -peer, uh, saya yakin pasti familiar juga sama NAT traversal. Tapi ini intinya adalah uh, dan kalau teman-teman pernah main game peer-to-peer, -peer, uh, ini intinya adalah karena komputer teman-teman di rumah itu uh, duduknya di belakang net, uh, net device namanya misalnya router teman-teman. Uh, untuk terhubung ke satu sama lain itu kadang-kadang kena blok gitu makanya kalau teman teman pernah main game peer to peer, uh, saya yakin pasti familiar sama istilah yang kayak uh, netnya strict atau netnya open bahkan beberapa game besar pun uh, yang yang jalanin peer to peer masih ada gitu kan. Nah uh, kalau kita pakai dedicated server kita nggak perlu mikirin ini lagi gitu. Jadi kita nggak perlu uh, dari sisi koneksi kita nggak perlu nih mikirin oh gimana sih caranya supaya uh, indie home bisa nyambung sama uh, First media misalnya. Sorry saya sebut merek, cuman itu salah satu contohnya kan. Nah, uh, di sini sebenarnya perannya si game lift nih Sekali lagi, sebenarnya kalau teman-teman ingin jalanin game server uh, Nggak harus pakai uh, game lift, artinya teman-teman bisa beli aja server dimanapun uh, Atau VM dimanapun Jalanin VM tersebut, masukin uh, game server teman-teman sendiri di situ, kemudian uh, selesai gitu kan Teman-teman punya satu game server yang player-player uh, game online teman-teman bisa masuk Kemudian main di situ, itu possible Nah, cuman keuntungannya si Game Live adalah si Game Live ini dia servisnya ngebantu teman-teman buat jalanin uh, game online itu, game servernya itu uh, satu dengan harga yang lebih murah. Nanti saya akan jelasin kenapa harganya bisa tanda kutip lebih murah gitu kan. Kemudian dia bisa uh, milih lokasi yang terdekat dengan playernya kedua, jadi latency-nya juga dikit uh, dengan uh, serendah mungkin gitu karena uh, buat teman-teman yang belum familiar dengan AWS, uh, basically AWS itu kan cloud provider uh, yang sekarang terbesar di dunia gitu. Nah lokasi regionnya sekarang itu ada di uh, lebih dari 20 region di seluruh dunia secara global. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti ada plan mau expand uh, bikin game online yang global, uh, nggak cuman mau di Indonesia aja misalnya, tapi mau expand ke uh, US juga, ke Europe, ke South America, ke Afrika bahkan itu uh, servernya ada di uh, AWS gitu kan. Nah, uh, dengan teman-teman pakai server yang di uh, global ini, teman-teman bisa pilih nih. Mau misalnya buat user yang di Amerika ya berarti teman-teman kasih dia uh, kasih mereka connect ke server yang di Amerika. Buat user yang ada di Jepang ya kasih mereka connect ke server yang di Jepang. Jadi jangan sampai uh, latensinya tinggi gitu. Nah, uh, itu di sini Game Live bisa berperan buat bantu teman-teman cari server yang uh, latensinya paling rendah buat player teman-teman. Kemudian high availability maksudnya adalah teman-teman eh, udah punya game online gitu kan, tapi jangan sampai eh, karena satu insiden eh, entah error di game servernya atau error di mana dimanapun eh, bikin game servernya itu mati. Kalau teman-teman punya satu server, block gitu kan, ketika ada error yang terjadi adalah ketika player nanti mau connect ke situ eh, dia di reject keluar game servernya mati gitu kan. Nah, uh, high availability ini di sini maksudnya adalah game lift dia bakal nyariin uh, ketika itu terjadi, game lift dia bisa nyariin server-server di lokasi lain misalnya. Uh, dia bisa bikin server-server dengan uh, ketersediaan yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian di poin terakhir ada flexibility. Uh, balik lagi ke tadi, AWS uh, sebagai cloud provider kapasitasnya tinggi banget. Teman-teman bisa naikin uh, jumlah server, naikin ukuran server atau misalnya ngurangin ukuran server ketika player-playernya lagi uh, apa lagi rendah misalnya kan di jam-jam tengah malam jam-jam subuh uh, itu teman-teman bisa matiin server uh, sesuai sama kebutuhan gitu kan jadi intinya dari flexibility adalah teman-teman uh, nggak perlu nih nyalain uh, server kalau misalnya nggak dipakai bisa dimatiin nah lift nggak bantu itu semua uh, nah ini selanjutnya akan bahas arsitektur jadi mungkin uh, akan sedikit sedikit banget teknikal uh, jadi bear with me di sini. Nah ini adalah uh, cara Game Lift bekerja gitu kan. Kalau kita mulai dari uh, sini dari kiri, ketika teman-teman punya game, game kliennya itu kan biasanya akan connect ke sebuah uh, gateway gitu kan. Jadi misalnya kalau di uh, data center biasa kita nggak usah ngomongin cloud dulu, jadi nggak usah ngomongin service-service AWS -service yang ada di sini. Kalau di secara general ketika kita mau bikin game online kurang lebih uh, arsitekturnya kayak gini gitu kan. Nah uh, itu biasanya dibagi tiga ada game gateway services sama ser, uh, server game servernya itu sendiri. Gitu. Nah ketika game kliennya connect ke game uh, ke gateway itu biasanya nanti akan difilter nih. Oh uh, koneksinya uh, legitimate atau enggak, koneksinya beneran atau enggak. Ini mau serangan DDoS atau bukan. Gitu. Jadi ada filter di situ. Uh, usernya udah login atau belum dan seterusnya nah kemudian di, dari gateway itu kalau dirasa, oh iya bener ini player beneran, ini bukan serangan DDoS atau ini bukan player-player uh, uh, apa, dia udah login gitu kan, nah dia dilanjutin ke services di belakangnya, artinya back-end service, ini kayak semacam layanan-layanan uh, yang ngebantu gamenya buat bekerja gitu kan, uh, contohnya adalah user management system atau player data, inventory hal-hal kayak gitu yang bikin uh, Ngebantuin game teman-teman buat berjalan, tapi bukan game servernya itu sendiri, gitu. Jadi kayak data-data di luarnya, itu uh, itu di sini istilahnya misalnya services. Nah setelah uh, dirasa Dio udah dapat nih data-datanya, jadi saya udah dapat data inventory karakter saya misalnya, kemudian levelnya, data-data uh, lain gitu kan. Nah baru nanti uh, kita dimasukin ke game servernya, nah nanti struktur game server sendiri pun ada macam-macam bisa aja uh, kita bentuknya uh, game server yang kecil-kecil kayak misalnya satu match, kalau kita ngomongin FPS bisa aja cuma 10 orang, 12 orang gitu kan artinya satu game server cuma muat 12 orang atau kita ngomongin skala yang lebih besar, kayak misalnya MMORPG uh, bisa hitungan ratusan, ribuan orang sekaligus dan bahkan di MMORPG pun ada beberapa macam lagi tipenya ada yang emang benar-benar satu perangkat uh, Server ngehost uh, banyak orang segitu, atau dibikin facing. Uh, jadi, ada apa namanya, dibagi-bagi game servernya. Misalnya, di daerah yang A itu game server sendiri, daerah yang B, game server sendiri, daerah yang C, game server sendiri. Gitu, itu ada beberapa strategi. Kalau misalnya teman-teman mau bikin uh, MMORPG, gitu kan? Nah, itu tapi intinya di bagian bawah sini, di game server. Nah, uh, kalau di AWS ketika teman-teman itu terjadi uh, di sini basically game kliennya connect ke beberapa gateway jadi di sini uh, ada namanya AWS Shield AWS Shield itu anti DDoS itu udah built in di AWS misalnya kemudian ada API Gateway API Gateway itu uh, ya API Gateway buat REST API kemudian cognito itu user management system uh, jadi login register player data user data semua dimasukin di cognito Kemudian, uh, dari sisi servicesnya sendiri, itu bisa macam-macam di sini. Sebagai contoh, ada namanya yang Lambda. Lambda itu dia serverless function, gitu. Nah, uh, setelah tadi, playernya udah dapetin player inventory, player data, dan segala macam, uh, itu nanti baru playernya dilempar ke uh, namanya game lift, gitu kan? Game lift play, uh, ke game servernya itu sendiri, gitu. Cara kerjanya kurang lebih kayak gitu. Nah, Game Live sendiri jalan di atas uh, EC2. Ini namanya EC2, Elastic Cloud Compute. Basically, dia server sih. Jadi VM, server. Nah, Game Live itu kan tadi gunanya adalah dia bantu manage si servernya itu sendiri. Tapi dia jalan di atas server-server uh, sendiri gitu. Nah, ini Tadi kan secara general artinya dari luar kita lewatin gateway masuk ke back end services baru ke game servernya. Nah sekarang gimana sih cara kerja game live itu sendiri gitu kan? Uh, ketika saya bilang game live ini ngebantu teman-teman buat jalanin uh, dedicated server, gimana sih cara kerjanya si game lift? Nah intinya adalah ketika si game client ini akhirnya dilempar ke uh, game live ke game server, yang terjadi adalah uh, si game live ini terdiri dari beberapa komponen gitu. Yang pertama adalah flex match. Flex match ini dia matchmaking. Maksudnya matchmaking adalah uh, daripada teman-teman bikin matchmaking logic sendiri, teman-teman bisa pakai flex match. Dia akan terima variabel yang ditentuin dari uh, game teman-teman gitu kan. Tergantung teman-teman mau bikin uh, apa namanya matchmakingnya berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan uh, skill rating atau seberapa sering teman-teman uh, player teman-teman menang uh, main gamenya atau berapa lama mainnya hours played misalnya itu variabelnya macam-macam tergantung gimana logic dari game teman-teman mau jalanin matchmakingnya itu bisa dilempar ke flex match jadi nggak perlu bikin matchmaking sistem dari awal bisa pakai api si flex match ini gitu kemudian nanti setelah misalnya kita kumpulin 10 orang yang punya skill rating yang sama yang mirip gitu kan nah Uh, habis itu mereka dimasukin ke namanya queue. Jadi 10 orang itu tadi dimasukin ke queue. Queue ini basically cara kerjanya adalah dia nyari nih server mana sih yang uh, the best buat 10 orang ini gitu. Dia akan nyari uh, server mana dengan uh, lokasi terdekat, artinya latency yang paling kecil, kemudian dengan uh, harga yang paling murah, gitu. Nah nanti habis itu player tersebut dilempar ke uh, server tersebut. Gitu. Kalau di contoh ini, uh, misalnya si playernya ini dia nanti akan dilempar ke uh, Europe, EU Central 1, region uh, Europe, misalnya. Nah, peer-to-peer uh, -peer juga ada uh, advantage-nya, gitu kan. Sal uh, satu key advantage dari peer-to-peer -peer adalah dia free, mostly, gitu. eh uh, Emang ada beberapa uh, provider tambahan yang juga jalanin peer to peer dengan fitur-fitur tambahan dia ngeluarin cost tapi in general sebenarnya uh, dia tuh free gitu kan uh, artinya toh teman-teman nggak -teman perlu melihara satu server um, apa namanya si playernya ini saling connect satu sama lain gitu kan nah um, ketika itu dibandingin sama dedicated server yang teman-teman harus punya satu server uh, dan harus dipelihara servernya itu kan otomatis ada perbedaan cost di situ. Cuman dengan GameLift adalah pertanyaannya kemudian uh, saya mau pakai dedicated server nih. Gimana sih caranya saya keep cost itu serendah mungkin gitu. Nah, si GameLift ini ngebantu di uh, front itu juga gitu. Nah, gimana sih caranya si GameLift ini bisa nge-save cost yang pertama itu adalah dari auto-scaling. Nah, konsep auto-scaling ini sendiri sebenarnya uh, ketika teman-teman uh, punya game server, itu kan sebenarnya nggak 100% of the time dia kepake semua, gitu kan. Artinya, let's say di jam-jam prime, jam-jam pulang kantor misalnya, atau jam-jam pulang sekolah, ya oke lah playernya uh, membludak, playernya banyak, gitu kan. Nah, yang terjadi adalah teman-teman butuh game server yang banyak. Contohnya kalau misalnya tadi balik lagi ke game uh, dengan room yang kecil, misalnya game FPS atau game uh, one on one atau misalnya Dota, Mobile Legend gitu kan, dia satu game itu uh, 10 orang uh, dan sebenarnya itu ditaruh misalnya di satu server sendiri, game session itu sendiri. Nah, uh, ketika dia prime time, uh, oke okay lah satu game session uh, game session yang dibutuhkan itu ada banyak gitu kan, artinya game servernya yang dibutuhkan ada banyak. Tapi, ketika jam-jam uh, lagi sepi, jam tengah malam, jam subuh, otomatis kan jumlah game session-nya uh, berkurang, gitu kan? Nah, dengan auto scaling, dan itu nanti dibantu sama game lift juga. Teman-teman uh, bisa nentuin ini secara otomatis, oh, kalau gamenya lagi rame, kalau playernya lagi rame, session-nya lagi rame, uh, kita banyakin aja jumlah servernya, gitu. Jadi, dibanyakin jumlah servernya, tapi nanti ketika tengah malam uh, atau jam-jam subuh, game servernya dikurangin aja. Jadi, diturunin dia dilakukan secara otomatis. Nah, balik lagi ke konsep uh, AWS sebagai cloud provider, ketika teman-teman nggak -teman nyalain server itu, teman-teman nggak -teman bayar uh, servernya. Jadi, uh, di sini bisa jadi optim optimization dari sisi cost juga, gitu kan? Nah, yang kedua, uh, instance packing. Nah, maksudnya instance packing adalah um, ketika teman-teman punya. Uh, server sendiri tadi seperti yang di awal misalnya teman-teman beli satu server yang besar atau misalnya teman-teman uh, sewa VPS gitu kan, nah yang terjadi adalah teman-teman harus pakai satu server itu uh, dan harus dipenuhin, gitu kan, misalnya game sessionnya lagi sepi uh, atau game uh, kalau game sessionnya lagi sepi ya otomatis ada resource yang kebuang gitu, misalnya di sini uh, kotak oranye adalah game servernya dan kotak putih adalah game sessionnya, uh, ketika game sessionnya lagi sepi Uh, dia otomatis ada yang kebuang gitu padahal harusnya kapasitasnya satu server itu bisa empat session misalnya uh, cuman kepake dua session otomatis kan kebuang nah um, ketika teman punya teman-teman punya banyak server kayak gitu apa namanya ya bisa aja ternyata nanti game sessionnya disebar gitu kan uh, jadi satu server cuma punya dua session ada server lagi yang punya satu session doang satu server lagi punya satu session lagi gitu nah uh, sebenarnya ini kan kebuang resource-nya artinya teman-teman bayar tiga server padahal yang kepake cuma uh, empat session gitu artinya ada ada resource yang kebuang otomatis uangnya kebuang juga nah dengan instance packing si game live dia nanti akan nyari ini uh, server mana yang masih bisa dirapetin gitu jadi Uh, kurang lebih kayak gini. Tadinya uh, game sessionnya kesebar, karena uh, dibantu game live kita lihat nih, oh ternyata game session yang C ini uh, nggak usah ditaruh di server yang berbeda, taruh aja di server yang ini, masih bisa di uh, pack dirapetin, gitu. Nah, ketika ini terjadi, otomatis berarti yang terjadi teman-teman nggak butuh uh, game server yang dua lagi, gitu kan? Itu bisa dimatiin, teman-teman cuma punya, cuma butuh satu server aja, gitu. Nah. Uh, kurang lebih kayak gitu maksudnya dari instance packing. Jadi dari sisi cost teman-teman bisa optimize nih dibandingin pakai uh, dedicated server, beli server sendiri atau misalnya uh, pakai VPS gitu. Nah, uh, ini salah satu cara juga ketika kita ngomongin uh, game uh, placement gitu kan. Tadi balik lagi ke awal ketika kita matchmaking otomatis nanti 10 orang yang di matchmaking ceritanya kalau satu game 10 orang itu nanti dilempar ke uh, queuing system. Nah, nanti dari queuing system itu, uh, dia akan nyari ini, game server mana sih yang uh, paling cocok buat 10 orang ini, yang latensinya paling kecil, yang harganya paling murah, gitu kan. Nah, kalau di contoh ini, uh, kita dikasih pilihan nih. Uh, jadi, teman-teman bisa atur nih ya, uh, mau pakai region yang mana, mau pakai daerah yang mana? Misalnya mau uh, bikin server di US juga atau mau bikin server di Europe atau mau bikin server di Asia misalnya. Itu teman-teman bisa atur. Di contoh ini saya ceritanya punya dua grup, dua grup server, satu di uh, West Coast-nya Amerika, satu di East Coast-nya Amerika. Gitu. Nah, setelah dilihat ternyata average latency buat player saya ini di q nya itu uh, kalau ke West Coast 20 millisecond, kalau ke East Coast 60 millisecond. Gitu. Nah, Berarti yang terjadi di sini apa? Di sini saya, uh, si, si game live nya ini, dia bakal milih yang latensinya paling kecil. Artinya di uh, West Coast, gitu kan. Nah, uh, di sini teman-teman uh, bisa milih juga nih, mau prioritasin dari latency atau dari sisi uh, harga. Bisa aja nanti kalau teman-teman prioritasin dari sisi harga, dia nggak akan nyari latency duluan, karena ini kan prioritasnya latency by default teman-teman uh, bisa aja milih harga sebagai prioritas uh, misalnya nanti di East Coast lebih murah ya dia nanti playernya bakal dikirimin ke server yang di East Coast gitu nah kemudian setelah di West Coast kita dikasih pilihan nih karena kan kita tentuin juga nih servernya mau berapa aja maksimal misalnya uh, minimum berapa maksimum berapa ada berapa server terpisah yang bisa di yang bisa ditaruhin uh, si game sessionnya ini nah dia nanti bakal ngelihat uh, server-server mana sih yang paling murah gitu kan Nih, misalnya, kalau di sini ceritanya satu uh, dolar, di sini dua dolar, ya, berarti dia akan masukin ke server yang harganya satu dolar, si game lift-nya ini, gitu. Jadi, dia akan, um, apa namanya, cari server yang paling murah buat ditaruhin si game session-nya, gitu. Nah, eh, uh, tapi bisa aja, um, apa namanya? Ternyata enggak ada kapasitas nih di latency uh, di daerah yang latensinya paling kecil. Jadi di West Coast kan tadi ya uh, kita yang tentuin nih maksimum mau berapa server gitu. Karena enggak uh, mungkin kan Live dia cuman spawn-spawn server sesuka hati. Teman-teman punya kontrol nih mau maksimal berapa server. Tapi bisa aja kapasitasnya enggak ternyata nggak cukup di uh, West Coast. Akhirnya di dia akan ngelempar ke Region lain yang paling dekat juga, jadi di Ecos disini contohnya oh dicari prosesnya sama, dia akan nyari uh, server mana yang paling murah terus nanti akan dipilih. Gitu. Nah, cuman di sini yang perlu di note itu ada dua dua kata gitu ada ada namanya spot spot ada namanya on demand. Nah ini akan saya jelaskan di slide berikutnya di sini uh, spot itu apa? Spot itu intinya adalah jadi kan AWS dia punya uh, kita punya kapasitas yang besar banget gitu kan apa namanya kita punya kapasitas yang besar banget uh, itu nggak semuanya kepake 100% of the time nah server-server uh, yang nggak kepake ini sama aws uh, daripada dia nganggur itu ditawarin ke customer lebih murah dengan bentuk spot instance artinya bentuk murahnya itu besar banget bisa sampai 70% 80% diskon nah Uh, Downside-nya apa ketika teman-teman pakai spot? Ada kemungkinan ketika demand-nya lagi naik, uh, server yang tadinya nggak kepake pengen dipakai sama uh, yang bayar full, yang bayar on demand. Uh, itu ada kemungkinan server teman-teman ditarik. Ketika ditarik, teman-teman punya dua menit uh, buat bersih-bersih gitu kan, buat beres-beres lah. Ibaratnya baru habis itu uh, si servernya di terminate. Nah, game nanti bisa ngeliat nih, oh, kalau spotnya diambil. Uh, ya dia nanti game sessionnya bisa aja nextnya nggak dilempar ke spot tapi dilempar ke uh, on demand atau dia akan mencari nih server mana lagi yang lebih murah spot tipe apa lagi yang lebih murah nah gitu nah si game juga dia bisa prediksi oh ternyata uh, kita nggak bisa nih ngambil dengan instance tipe ini uh, tipe itu maksudnya ukurannya misalnya 2 giga mem, uh, 2 giga CPU 4 giga RAM gitu kan kita nggak bisa pakai tipe ini dijadiin spot karena nanti prediksi kita tiga jam kemudian uh, demand-nya bakal naik gitu nah game bisa bisa ngebantuin di situ kurang lebih. Nah, uh, habis itu kemudian yang perlu diingat juga um, di Game Live ini tadi kan saya sempat jelasin di awal komponennya ada banyak, ada matchmaking, ada queuing, uh, sama buat naroin game session di server gitu kan, Fleet IQ namanya. Uh, yang perlu diingat adalah komponen-komponen ini dia nggak 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 harus dipakai semua gitu. Jadi nggak harus teman-teman uh, pakai matchmakingnya uh, Game Live. Uh, dan pakai uh, apa namanya server-server dari game live gitu, teman-teman bisa aja pakai cuman matchmakingnya aja. Servernya ditaruh di uh, tempat lain, atau kebalikannya, matchmakingnya saya nggak mau. Uh, saya udah punya matchmaking sendiri, uh, saya cuma mau pakai servernya aja. Itu juga possible, gitu kan? Nah, uh, ini ngejelasin sedikit apa sih uh, matchmaking cuman basically adalah. Uh, dia bisa banyak teman-teman bisa kasih banyak role di sini jadi uh, customizable uh, matching role-nya terserah teman-teman berdasarkan apa skill base uh, location base latency base gitu kan jadi teman-teman uh, bisa pakai ini buat kalau misalnya teman-teman belum punya matchmaking logic sendiri bisa pakai ini gitu nah kemudian buat teman-teman yang udah jalanin uh, game server sendiri misalnya di container atau pakai Kubernetes itu bisa aja pakai uh, Game Lift buat jalanin Kubernetes tersebut. Jadi Game Lift juga um, apa baru-baru ini diintegrasi sama Agones. Kalau teman-teman pakai Agones uh, itu bisa juga diintegrasikan sama Game Lift. Jadi nanti Kubernetes-nya bisa jalan juga uh, via Game Lift gitu. Jadi kalau udah bangun game server misalnya sekarang lagi bikin game online, bikin game server pakai Kubernetes lewat Agones bisa juga dilempar ke uh, Game Lift gitu. Nah kemudian uh, ini regionnya, jadi GameLift available di 21 region sekarang. Jadi kalau teman-teman mau jalanin server-server secara global, mau expand game online teman-teman uh, secara global itu gampang banget kalau pakai game live Jadi nanti tinggal uh, enable aja uh, lokasi-lokasinya. Oh misalnya saya mau pakai, play, uh, saya mau uh, tarik player di Amerika ya, kita tinggal bikin server lah di Amerika. Atau saya mau tarik player di uh, Middle East misalnya, kita punya server di uh, Bahrain gitu. Nah, ini contoh beberapa customer selanjutnya uh, yang jalanin uh, game mereka pakai lift Jadi, ada namanya Game Loft. Jadi, buat di sini contohnya adalah uh, Modern Combat 5. Uh, dia pakai GameLift, Fleet IQ, sama pakai Easy to Spot Instance. Jadi, Spot Instance itu, itu tadi yang bisa ngasih uh, saving lumayan besar gitu kan. Uh, nah, intinya adalah dia pakai uh, GameLift, pakai Spot Instance, dia save uh, 20-40%. Uh, dibandingin sama bayar full on demand gitu jadi um, apa namanya savingnya itu nyata kemudian ada lagi contohnya uh, Ubisoft jadi Ubisoft juga jalanin uh, For Honor pakai Game lift kalau teman-teman familiar sama For Honor itu dia awalnya uh, ketika baru launch dia jalaninnya peer to peer cuman uh, apa namanya di rasa peer to peer itu bukan model yang tepat karena balik lagi uh, bisa aja poor connection antara player ke hostnya atau misalnya si hostnya malah ngedrop karena uh, apa namanya misalnya dia kesel mati gitu kan uh, yang terjadi ketika dia drop player yang lain kena impact yang negatif. Nah akhirnya Ubisoft uh, pindahin for Honor ke dedicated server pakai uh, Game Lift juga gitu. Nah, kemudian uh, ini salah satu contoh lagi customer AWS yang pakai game lift, itu behavior uh, interaktif, uh, salah satu gamenya mungkin teman-teman familiar juga, namanya Dead by Daylight, uh, awalnya juga sama kayak For Honor, dia tadinya peer-to-peer, -peer. Uh, cuman ini modelnya agak aneh gitu kan, karena otomatis uh, si, dia si killernya yang jadi uh, hostnya, jadi player-player lainnya itu uh, connect ke si killernya, nah, Um, apa namanya, ketika si killernya uh, punya connection yang buruk, si survivornya ini, player-player lainnya ini uh, kena efek yang negatif juga, jadi dia nge -like, lemot, gitu, nah, akhirnya uh, behavior interaktif pindahin Dead by Daylight ke AWS pakai game lift, gitu sih nah uh, sekarang gimana sih AWS bisa bantu, gitu, cuman sekali lagi, disclaimer-nya tadi di awal masih valid, gitu kan, maksudnya kalau teman-teman Uh, rencana bikin online games ini konsep dasarnya jadi uh, hopefully di sesi ini teman-teman dapat take away-nya adalah uh, gimana sih cara teman-teman nentuin nih mana peer to peer, mana yang harus dijadiin dedicated server, kenapa sih teman-teman harus pakai dedicated server gitu kan. Nah, uh, kalau teman-teman masih bingung sebenarnya uh, gimana sih AWS bisa bantu gitu. Nah, di AWS sebenarnya uh, saya dan tim tugas kita adalah bantuin teman-teman yang uh, mau bikin game online, mau jalanin workload Uh, game online teman-teman, itu uh, gimana sih caranya supaya game-nya itu bisa diarsitek uh, dengan baik gitu? Uh, gimana sih caranya supaya optimal dari sisi performance, sama yang paling penting juga menurut saya sih dari sisi harga gitu kan? Uh, enggak, kita nggak percuma kita jalanin game server banyak, tapi kalau harganya mahal uh, boncos gitu kan? Nah kemudian kita juga bisa bantu nih dari sisi workshop karena kan saya yakin buat teman-teman yang baru mulai mau bikin game online uh, dan harus di hadapin sama uh, apa namanya teknologi-teknologi uh, yang di AWS pasti bingung gitu kan uh, bingung kemudian takut oh uh, saya keluar kos berapa nih buat nyoba-nyoba nah uh, uh, please reach out gitu ke ke saya feel free buat reach out ke saya uh, kita dan tim bisa bantuin dari sisi hands on workshop jadi saya, kita bisa kasih teman-teman uh, apa namanya sandbox account buat teman-teman cobain temporary account gitu buat teman-teman cobain nih game live dan lain-lain gitu Nah, uh, ini juga uh, buat teman-teman yang lagi nonton. Uh, feel free buat join user group AWS, uh, AWS User Group Indonesia. Kalau teman-teman mau uh, ngobrolin soal AWS, ngobrolin soal teknologi, in general, uh, itu bisa join aja di grupnya, Telegram grupnya. Uh, feel free buat join, buat scan uh, QR code-nya juga, gitu. Nah, uh, Sebenarnya sekian sih uh, presentasi dari saya. Uh, thank you buat teman-teman yang udah dengerin uh, ocehan saya beberapa menit ke belakang. Uh, sekali lagi, feel free buat reach out. Jadi ini email saya, uh, ini sosial saya. Jadi kalau mau reach out, feel free tinggal pilih. Bisa kirim email, bisa lihat sosial juga, nggak masalah. Uh, buat tanya-tanya soal uh, building online games, secara general pun nggak masalah. Maksudnya kalau teman-teman mau jalanin peer-to-peer, -peer, uh, apa aja sih yang harus diperhatiin, atau misalnya kalau teman-teman mau jalan dari kita server apa aja yang harus diperhatiin secara general itu nggak masalah bisa reach out uh, to me uh, atau mau help yang lebih spesifik kayak yang tadi di slide sebelumnya itu juga feel free buat reach out gitu sih uh, tapi dari saya presentasinya sih sekian itu aja kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyain. Oke, okay, thank you buat presentasinya Mas Adam. Betul, Mas Adam itu di kolom chat banyak yang ngefans katanya tuh. Ada yang sengaja datang biar ketemu sama Mas Adam sampai nanya kalau mau ngobrol sama Masnya hubungin kemana. Tuh tadi oh. udah ada kontaknya di situ. Oke, okay, nice banget ya tadi kita udah ngebahas banyak. Sisi ya, mulai dari sisi bisnisnya, kosnya, dari sisi teknologinya, sampai tadi bagaimana experience ke usernya. Nah, sekarang aku pengen memberikan kesempatan nih buat teman-teman di sini semua yang lagi nonton. Yang masih punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja di uh, kolom chat. Di live chatnya nanti akan kita bacakan. Sekarang udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin boleh ditampilkan. Pertanyaan pertama datang dari Gerger. -ger. Apakah di AWS ada trial atau free for hobby untuk belajar dan testing, serta ada contoh pembelajaran untuk membuat game online sederhana menggunakan AWS atau tidak? Oke, okay. um, jawabannya iya, uh, ada free trialnya. Jadi beberapa service itu ada yang namanya uh, free tier. Jadi teman-teman tinggal sign up, uh, apa namanya, terus habis itu pakai Game Lift uh, langsung dia ada free tiernya gitu kan. Uh, cuman buat uh, teman-teman yang emang mau cobain itu bisa langsung reach out aja ke saya. Nanti kita bisa uh, apa namanya kasih semacam uh, trial credits gitu buat bantu teman-teman game developers. Karena sebenarnya uh, dan saya rasa juga di sini mungkin teman-teman akan akan uh, saya rasa teman-teman di sini juga lebih familiar, apalagi Mas uh, Adam satu juga familiar. Uh, sebenarnya game game industri di Indonesia itu kan uh, lagi berkembang banget nih. Dan berkembang secara pesat nih. Uh, dan di sini AWS dan saya especially gitu karena uh, uh, kebetulan saya juga suka banget main game gitu kan. Uh, ingin gimana sih caranya buat bantu teman-teman game developers di Indonesia nih buat oh ayo kita coba bikin uh, online games di uh, uh, yang, yang yang dari Indonesia gitu. Kita bikin online games global yang mendunia dari Indonesia. Jadi kalau teman-teman butuh uh, konsultasi, feel free buat Richard. Termasuk uh, untuk testing dan belajar. Oke, okay, nice. Berarti terjawab ya, sebenarnya ada uh, trial dan free-nya, tapi bakal lebih uh, mantap lagi kalau nanti tidak hanya dikasih yang trial free-nya, tapi ada sandbox account-nya, dan dikonsultasikan juga ya, bagaimana ngebangun infrastrukturnya. Oke, okay, next, uh, pertanyaan berikutnya: silakan, pertanyaan dari Ahmad Rafli Amirullah. Apakah server latensi antar negara yang berada di server atau match yang sama bisa menyebabkan ping drop atau high ping? Karena terkadang kita ketemu player dari negara lain, di satu match ping langsung naik. Nah, ini mungkin ada insight. Um, Oke, okay. jadi sebenarnya ketika kita ngomongin ping, dan ini balik lagi ke modelnya, uh, tergantung nih gamenya, peer-to-peer -peer atau dedicated server. Ketika kita uh, pakai dedicated server, otomatis uh, latensinya ini yang ngaruh adalah dari si playernya ke servernya ini ada di mana. Jadi, kalau kita main game kan, itu biasanya kita bisa milih ya, uh, misalnya region uh, Southeast Asia atau region US. Kalau misalnya lokasi kita di Indonesia, otomatis kalau kita connect ke server yang di Amerika, ping kita bakal gede. Tapi kalau kita di Indonesia, connect ke server yang di Singapura ya, ping kita rendah gitu dan termasuk sebaliknya player yang di US karena ke Singapura pingnya bakal besar. Nah kalau kita pakai model dedicated uh, server itu pingnya bisa terjaga antara uh, player sama si server. Cuman kalau tergantung nih kalau dari gamenya itu dia pakai peer to peer uh, itu bisa aja. Jadi misalnya ketika kebagian oh um, apa namanya si hostnya ini ternyata ada dari negara lain atau misalnya ada kebutuhan uh, peer to peernya ini nggak uh, cuma satu host aja tapi mereka saling uh, transfer data gitu kan itu bisa aja uh, pingnya naik ketika ada player lain dari negara yang jauh uh, ketemu di satu match gitu jadi tergantung dari model servernya sih uh, sedikit follow up gitu berarti kalau misalkan konteksnya kayak gitu kalau kita bikin game online Um, itu something yang real reliable nggak sih kalau kita bikinnya global atau memang server region jadi kita hanya sebaiknya main bersama orang-orang yang dalam satu region atau basically connect dengan region lain pun nggak masalah terhadap ping uh, better uh, kita bikin di satu region artinya itu juga tugasnya dari game live juga kan tadi uh, salah satu keuntungannya uh, jadi dia bisa matchmaking dia cari nih Uh, misalnya tadi tergantung gamenya ya Kalau gamenya one by one ya berarti dua player Kalau misalnya 10 orang Dari 10 orang ini uh, dia cari average latency-nya itu ke server-server yang dipilih Yang yang teman-teman punya, yang game dev-nya punya uh, Misalnya kita tentu ini uh, hmm. Ada satu server di Amerika, ada satu server di Eropa, satu server di Singapura gitu kan uh, Si 10 orang ini average latency-nya ke tiga server itu berapa Terus kemudian dipilih uh, yang paling uh, dekat ke uh, orang tersebut. Nah, weather matchmakingnya bisa uh, dari 10 player ini bisa di, apa namanya dari 10 player ini dibatasin di satu region aja atau uh, bisa main bareng gitu kan? Itu tergantung dari teman-teman mm -hmm. uh, sendiri. Karena resikonya adalah ketika kita uh, match orang yang lokasinya jauh-jauhan, ya otomatis bakalan ada satu orang yang uh, satu orang atau beberapa orang yang uh, jadi korban tanda kutip gitu kan? Artinya yeah. kita nggak mungkin uh, apa? muasin semua orang kita bisa ambil average nya uh, either kita ambil uh, lokasi yang paling dekat dengan mayoritas player atau kita ambil average which is semua orang nggak akan senang gitu kan kita menyenangkan banyak orang kita menyenangkan kita eh kita menyenangkan banyak orang atau kita bikin semua orang nggak senang pilihannya dengan average uh, latency itu jadi tergantung strategi teman-teman kayak gimana kalau mau bikin uh, mau allow player global main bareng I see oke okay. Sebagai itu menjawab ya buat Mas Ahmad Rafli Amirullah Oke, okay, uh, pertanyaan berikutnya. Boleh silahkan. Dari DH Drive. Pertanyaannya, ada rekomendasi paket untuk handle up to daily seribu sampai lima ribu for global users mostly US, China, Russia, and Indonesia dan berapa harganya? Wah ini udah langsung nanya harga nih. <laughs> Oke okay. uh ini sebenarnya tergantung dari uh, gamenya juga, karena kan pasti beda-beda ya. Ada game yang, uh, oh 100 player aja resource-nya butuh uh, banyak banget. Ada yang game sebenarnya 1000 player pun resource yang dibutuhkan tuh dikit. CPU sama memori yang dibutuhkan tuh dikit. Jadi uh, sebenarnya susah buat ngasih rekomendasi cuman dari uh, CCU-nya aja, cuman dari concurrent user usernya aja gitu uh, ada beberapa hal yang harus kita Uh, lihat, kayak misalnya satu CCU itu biasanya makan berapa CPU, makan berapa memori, gitu kan. Nah, dari situ baru kita bisa tentuin nih. Kemudian ada juga misalnya uh, faktor lain. Seribu player itu, dia emang harus ada di satu server uh, atau bisa aja dibagi-bagi, gitu kan. Kayak yang tadi strategi kalau misalnya uh, kita ngomongin MMORPG, gitu kan, atau kita ngomongin MMO, uh, bisa aja strategi salah satunya Instead of seribu player kita taruh di satu server yang besar, yang besar banget, hmm. kita bisa aja bagi-bagi. Misalnya, uh, oh uh, kalau di MMORPG yang zaman-zaman uh, dulu, mungkin kan ada tuh uh, server-server-servernya, nama-nama servernya. Nama -nama servernya. Uh, artinya set, uh, player antar server uh, ya bakalan beda. Artinya kalau saya lagi main di server yang A, saya nggak akan ketemu player yang di server yang B. Gitu. Nah itu salah satu strategi ketika kita mau jalanin uh, MMO juga kan. Nah uh, untuk jawab pertanyaannya paket apa itu saya jujur susah jawabnya gitu karena kita harus lihat eh uh, resource-nya kayak apa. Nah, ini sebenarnya salah satu use case yang menarik banget uh, buat diobrolin berlanjut. Jadi kalau uh, misalnya teman-teman mau eh uh, dive deep feel free buat reach out ke saya, uh, email ke saya, kita bisa dive deep dari 1000 player ini, 1000 CCU misalnya, uh, itu butuh resource berapa sih? Gitu. Nah, dari situ uh, baru ketahuan servernya kayak apa yang mau diambil. Tapi emang ini pertanyaan yang sangat common sekali ya buat seseorang yang mau terjun mau mulai uh, membuat game online terutama dari sisi budgeting kan. Mereka pasti yep. penasaran dong, sebenarnya kalau mau bikin game kayak gini kita perlu nyiapin budget berapa sih gitu ya. Dan itu memang tidak ada kalkulatornya atau semacam formulanya gitu untuk menghitung secara mudah ya memang harus case by case gitu ya. Betul. Eh uh, kalkulator itu kan paling sekedar oh kalau dengan server uh, misalnya uh, 16 CPU 32 GB memori itu kita bisa dapetin harganya gampang gitu kan harganya hmm. publik semua di internet ada cuman buat nentuin apakah kita butuh 16 CPU atau 32 GB memori itu uh, gimana itu kan pasti case by case gitu nah uh, maksudnya saya nggak akan juga nih bilang kalau oh 1000 uh, global user 1000 CCU misalnya oh eh, itu pasti butuh 32 GB memori itu kan uh, saya dapat angka dari mana gitu uh, gua nggak mungkin uh, bisa uh, bilang oh uh, dengan user 5000 tanpa tahu uh, gamenya kayak apa misalnya, uh, user 5.000 uh, user itu butuh 32 GB memori itu uh, itu enggak agak susah sih. Jadi kita harus tahu nih satu CPU misalnya itu butuh berapa uh, memori, berapa CPU. Baru dari situ bisa ketahuan. Untuk harganya sih uh, AWS semua publik, Jadi uh, balik lagi kalau udah ketahuan nih uh, butuh berapa CPU, berapa memori uh, itu bisa dapetin harganya gampang banget gitu. Oke, okay, berarti teman-teman yang nanti mungkin bingung nih kira-kira perlu nyiapin budget berapa kalau game teman-teman mau dibikin versi online ya bisa langsung kontak Mas Adam ya untuk nanti versi deep dive-nya ngebedah kira-kira kebutuhannya oh ternyata kamu butuh spek, spek severance seperti ini. Oke, okay, uh, pertanyaan berikutnya silakan. Pertanyaan dari Satriver Studio. Oh, ini lagi bikin game online juga nih. Apakah game live support dengan mirror multiplayer framework? Ini kayaknya tools buat networking yang biasa dipakai di Unity juga nih. Ya, yep. uh, hmm. ini sebenarnya agak-agak uh, beda kali ya sebenarnya, karena kan Game lift uh, itu dia lebih ke arah, oh uh, dia ngebantuin teman-teman buat bikin game server sendiri, kemudian nanti bantuin juga bikin kliennya sendiri, jadi ada SDK-nya buat bantuin antara si klien sama si server uh, nyambung. Uh, Seingat saya dan feel free buat korek-korek correct, correct if I'm wrong gitu kan. Mirror itu kan dia um, tanda kutip jadi satu ya. Jadi kayak semacam dia udah beda model sama Game Live. Uh, dia udah dua hal yang uh, berbeda sih. Nah yang biasanya dilakukan adalah uh, paling um, apa namanya instead of having uh, Game Live atau Mirror ya teman-teman bisa pick salah satu aja buat jalanin uh, multiplayer gamenya gitu. Jadi balik lagi. Ke tadi, solusinya nggak harus game lift. Kalau teman-teman udah enak pakai mirror atau misalnya udah enak pakai foton, uh, which is, singkat uh, seingat saya juga peer-to-peer, -peer, kan? Saya nggak tahu sekarang udah ada versi yang dedicated server atau belum, eh, uh, tapi seingat saya dulu dia peer-to-peer. -peer. Uh, itu feel free buat dipakai solusinya, nggak masalah. Konsepnya tetap mirip, player butuh yang latency, nya uh, serendah mungkin, dan availabilitynya uh, availability-nya setinggi mungkin, gitu kan. Jadi uh, itu dua ini dua solusi yang berbeda sih antara Lift sama Mirror. I see. Tapi mungkin buat Satriver juga nanti bisa kontak lebih lanjut, mungkin bisa komparasi kali ya kalau misalkan dengan framework yang dibikin di atas Mirror atau dengan Photon terus dicobain kalau pakai dengan AWS bisa kelihatan kan bagaimana performanya, bagaimana harganya. Jadi punya pembanding juga dan ini dibantu untuk membandinginnya. Oke, okay, thank you Satriver. Semoga menjawab kalau ada yang kurang nanti boleh tanyakan lagi. Next pertanyaan berikutnya silakan. Dari Joytnt, apakah GameLive ini memiliki fitur data analisis seperti contohnya average banyak player yang bermain dalam sehari? Oh ini buat analyticsnya ya? Yap, yap. Uh, GameLive ada ada metriknya, ada monitornya, termasuk uh, berapa player yang banyak dalam sehari, uh, berapa game session yang aktif, berapa game server yang lagi dipakai, itu datanya ada semua. Uh, tergantung teman-teman gimana sih uh, data apa aja sih yang dibutuhin yang mau dipakai gitu kan Nah tapi ketika kita ngomong analitik sebenarnya nggak cuman dari uh, sisi itu juga gitu kan Nah itu sebenarnya salah satu keuntungannya jalan di uh, game live atau jalan di OS uh, jadi uh, environmentnya itu sendiri kan udah udah besar banget artinya ketika kita ngomongin game uh, development atau game publishing itu nggak cuman ngomongin soal Uh, game servernya aja ada, salah satu customer saya juga uh, yang kemarin nyariin, um, apa namanya, cara gimana sih buat reach out ke ke customernya ke usernya, artinya bikin marketing campaign ketika gamenya mau rilis gitu kan, itu termasuk salah satu hal yang harus dilakukan sama teman-teman uh, game developer. Jadi percuma kita udah bikin gamenya, gamenya udah dijad jadi online, tapi kita nggak tahu nih caranya buat nge-reach uh, usernya tuh gimana, buat ngasih tahu oh ada game ini loh baru mau keluar, oh ada game ini loh baru mau keluar nah uh, sekali lagi itu toolnya banyak banget di luar cuman kan kalau di AWS uh, apa teman-teman ada di satu environment yang emang isinya udah banyak banget termasuk tadi digital user engagement atau kalau ngomongin analytics uh, itu ada banyak ba ada, ada banyak banget uh, caranya teman-teman bikin uh, apa namanya game analytics pipeline itu udah ada di AWS teman-teman bisa langsung pakai jadi maksudnya adalah game analytics pipeline tuh teman-teman uh, bisa ambil uh, log playernya kemudian ngedetect apakah player ini uh, movement-nya oke okay atau enggak. Kemudian teman-teman bisa cek area mana yang uh, hot banget, misalnya kalau bikin uh, MMO gitu kan uh, atau misalnya jam-jam uh, berapa aja yang lagi rame jadi teman-teman bisa siapin servernya lebih banyak di jam-jam tersebut. Jadi macam-macam sih agak luas kalau analytics dan itu kalau di AWS uh, uh, possibilities-nya banyak banget gitu. Oke, okay, semoga menjawab ya Joy TNT dan ini benar-benar menarik banget karena buat game developer apalagi kalau bikin gamenya online kayaknya kalau nggak pakai fitur analitik buta sih mati sih nggak kelihatan kan kita perlu tahu Orang itu mainnya kayak gimana behaviornya baik dari sisi teknikal maupun sisi game design. Oke, okay, ini um, sepertinya waktunya sudah mau habis tapi tadi ada sedikit uh, tambahan pertanyaan dari DH Drive. Sepertinya masih penasaran tuh dengan dengan yang tadi tentang pricing gitu. Uh, follow up previous question, gamenya seperti tadi ya, jadi contohin Dead by Daylight dan berbasis PC itu kalau bikin game kayak gitu, kira-kira ongkos servernya berapa mungkin ya yang penasaran itu? Oke. Okay. Atau mungkin spec um... PC-nya kali, spec servernya ya? Uh, ya, yeah. cuman ya balik lagi sih kayak tadi, uh, karena kalau misalnya saya sebut uh, okosnya Let's say saya sebut 100 dolar sebulan, itu kan uh, bakalan jadi tebak-tebakan gitu kan. Uh, yeah. Saya nggak tahu, uh, maksudnya di Dead by Daylight pun uh, satu game session itu butuh berapa resource gitu kan? Itu itu uh, saya, seandainya dia, seandainya mereka publish pun saya nggak nggak aware sih sama angkanya. Uh, jadi ini salah satu hal kalau Uh, teman-teman, jadi dari DH Drive ya tadi, kalau misalnya mau dive deep, feel free buat reach out uh, saya bisa bantuin kita dive deep uh, lihat, oh uh, gamenya teman-teman ini, game yang uh, mau dibikin sama DH Drive ini, butuh resource berapa sih, gitu jadi dari situ baru uh, bisa dapat gambaran lebih jelas lah angkanya daripada kita harus tebak-tebakan. Saya kalau saya bilang 100 dolar nanti ternyata meleset uh, nanti saya dituntut gitu kan. <laughs> <laughs> udah gitu kalau misalkan bilangnya 100 dolar, iya kalau lagi playernya sedikit, kalau tiba-tiba playernya banyak kan bisa jadi naik gitu ya. Jadi memang agak sulit. Oke, okay. ini uh, masih ada lagi pertanyaan tapi ini pertanyaan terakhir ya kali ya karena udah hampir jam 5 lewat dari free loh gitu. Ini ada Wes menatap, mungkin maksudnya mantap kali ya. <laughs> Kalau games-nya 3D streaming multiplayer, gimana performance buffer HD 4K? soundnya berdasarkan lokasi AWS server, apakah ada contoh manual setting dan harganya? Oke, okay. uh, streaming di sini uh, maksudnya berarti lebih ke arah pixel streaming kah, atau enggak? Kita ambil scope, misalnya pixel streaming deh ya. Uh, hmm. Ketika kita pakai pixel streaming, yang terjadi adalah kan sebenarnya kita punya satu server uh, yang jalanin game tersebut, gitu kan? Hmm. Uh, artinya server tersebut harus punya uh, GUI jalanin game tersebut. Kemudian nanti player lain uh, connect ke server tersebut, uh, tanda kutip streaming gamenya, pixel streaming gamenya, uh, misalnya dari handphone, dari uh, laptop yang sebenarnya nggak resource-nya nggak kuat, gitu kan? Uh, jadi, dia streaming uh, si, si game tersebut. Uh, uh, apa namanya? Dia pixel streaming game tersebut. Nah, uh, di AWS sendiri, ada uh, itu bisa dilakukan pakai server yang punya GPU. Jadi, ada hmm. server yang punya GPU. Uh, biasanya dijalanin di situ, kita pakai server yang punya GPU. Kita jalanin satu game uh, full di situ. Misalnya, kita jalanin pixel streaming uh, servernya. Nanti, player-player tinggal connect aja ke server tersebut. Nah, kalau... Uh, performance itu balik lagi dari ukuran si servernya makin gede servernya ya otomatis dia bisa aja nampung uh, player lebih banyak atau game yang lebih berat misalnya uh, kalau dari performance berdasarkan lokasi uh, balik lagi, kalau playernya lagi di uh, Indonesia ya mungkin lokasinya di Asia Tenggara di Singapura sekarang yang paling dekat misalnya uh, kayak gitu sih, kalau berdasarkan lokasi jadi ada dua faktor di sini berdasarkan ukuran server sama berdasarkan uh, lokasi si playernya. Iya, nih aku tertarik banget sama pertanyaan ini kenapa? Karena ini jangan-jangan uh, FreeLo ini lagi mau bikin ini streaming service nih, mau bikin tandingan-tandingan streaming service yang lagi rame belakangan ini nih. Wah, nice juga nih kalau Indonesia punya streaming service sendiri. Oke, okay? yep. itu kayaknya pertanyaan penutup dan ini kayak bonus pertanyaan penutup lagi nih, kalau mau lihat Mas Adam lagi bisa lihatnya di mana ya? <laughs> ada ada event speak lagi enggak berikutnya di mana atau mau suka biasa bagi-bagi ilmu di mana? Tadi di selain di sosmed tadi ke mana biasanya? Uh, um, ya yeah, saya biasanya uh, ngomong di acara-acara AWS -acara sih. Uh, hmm. apa namanya? Kalau misalnya mau reach out ya itu lagi balik lagi feel free aja buat reach out ke saya di email atau di sosialnya Atau misalnya kalau mau ngajak ngomong di uh, agi lagi nih tergantung mas Adam satu nih Kalau mau ngajak ngomong lagi saya happy to speak here gitu kan uh, Kalau dirasa uh, useful uh, kita bisa dive lebih deeper lagi soal uh, apa namanya building online games Betul. Misalkan teman-teman pengen ada sesi yang eh, pengen dong nyobain hands on gitu ya. Kita bisa aja bikin sesi workshop yang lebih lebih apa? lebih hands on. Nah, itu juga boleh nanti teman-teman bisa request aja. Oke, sebelum ditutup ada pesan sponsor. Jadi ada link feedback bisa diisi di https bitly ya di feedback eh AWS X Agi itu ada linknya di live chat. Silakan teman-teman isikan di situ feedbacknya. E, tadi juga kalau misalkan pengen ada ketemu sama Mas Adam lagi juga bisa diisi di situ. Nanti kita siapkan sesinya auto oh di bawah ini ada link di bawah ini. E, langsung aja diisi, jangan sampai tidak mengisi karena itu bakal Rugi sekali kok teman-teman gak ngisi. Katanya mau ketemu mas Adam lagi kan, jadi harus ngisi. <laughs> Oke, okay, paling itu aja buat sesi kali ini sebelum ditutup dari mas Adam ada mungkin closing uh, statement atau kalimat terakhir buat teman-teman yang nonton sesi kali ini. Ya, yep. uh, thank you banget uh, teman-teman Agi udah uh, mau have have me di uh, sesi ini Skill 3. Semoga uh, tadi uh, useful gitu kan. Tadi lebih ke arah kita mulai dulu nih, gimana sih caranya building online games, kalau teman-teman yang nonton mau dive lebih deeper, feel free lagi buat kontak uh, saya atau kontak teman-teman Agi juga boleh gitu kan, nanti bisa dibantu di direct ke resource yang uh, tepat gitu, jadi uh, thank you semoga sesinya berguna uh, hari ini Alright, dengan begitu kita tutup sesi skill Tree kali ini jangan lupa skill Tree selalu ada setiap hari Kamis jam 4 dan ditunggu aja next week skill tree kita ngebahas apa dengan siapa. Oke, okay, thank you Mas Adam Katap dan thank you buat semua yang udah nonton sesi kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.